Di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Satu mencari korban atau cewek-cewek yang mau diperjualbelikan, kemudian yang satu lagi mencari pelanggan. Nah, gitu. Nanti pelanggannya kebetulan orang Timur Tengah, orang Arab dan seterusnya yang memiliki keuangan finansial yang cukup besar. Itu kawin kontrak atau gimana itu? Iya, kurang lebih kawin kontrak, karena di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Tapi itu yang nyiapkan dari kedua tersangka ini, sehingga korban tidak berdaya, ya mau nggak mau mengikutinya. Kemudian setelah mengikutinya, ternyata dikekang oleh orang yang istilahnya membeli dia nih. Itu nggak boleh pulang, bahkan setelah dia kabur dicari-cari. Kenapa setelah yang bersangkutan memberikan sejumlah uang kok dia nggak mau ikut bersama lelaki ini, sehingga dia melaporkanlah ke kepolisian dan kita tindak lanjuti. Kalau tarifnya bervariasi ya, 10 juta maksimal 100 juta. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.